Hai guys, sekarang saya berada di Empos Kota Sentosa ataupun Batu 7. So, tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Hari ini saya nak buat stock update tentang motor-motor yang ada pada bulan Januari. Jadi jom kita saksikan motor apa yang ada. Saya sekarang berada di luar Empos. Kita lihat ada beberapa motor yang ada di luar Empos. Okey, jom. Okay, di luar Enforce ini ada motor second hand. Sebab mereka menerima trade in. Kalau ada anda motor untuk trade in, boleh datang ke sini untuk trade in. Dan kita lihat di sebelah kanan saya ada Zontes, dan sini ada skuter elektrik. Bagi peminat-peminat skuter elektrik, jimat minyak, belilah motor ini, XDM2. Okey, berwarna putih. Ini kalau dibawa ke bandar ni memang jimat sebab menggunakan elektrik. Dan kita ada motor yang baru masuk ke Enforce Kuching. Motor ni sebenarnya bukan model baru, dah lama ni. Ini adalah Benelli VZ125i. Motor ni saya rasa dah di pasaran lebih kurang dalam 5 tahun lah. So, bukan motor yang baru, cuma Enforce mungkin dia beli motor ini untuk di sini. Mungkin ada permintaan untuk ada motor ini. Jadi, motor ini adalah skuter. Harga motor ini adalah RM7,000. Okay, ya, itu on the road lah untuk loan. Jadi, kita lihat di sini, dia cantik di depan ini, tajam, mengancam. Ada day running light yang sangat jelas, sangat besar di sini. Okey, menggunakan sport rim, disc brake, lampu LED depan dan belakang. Ini pun lampu LED. Okey, single absorber. Absorber ni adalah dibuat oleh KYB. Belakang juga menggunakan sport rim. So, inilah motor Benelli 125i. Juga ada skuter Gemma di sini, skit Gemma 125. Ini adalah keluaran W Moto. Nampaknya motor ni dah dipasang windshield. Semasa saya buat review hari tu tak ada windshield. Okey, ini adalah Gemma 125. Dan ini lagi skuter 150, iaitu Tuscany. Ni ada tulisan Tuscany 150. Jadi ini adalah motor keluaran SIM berwarna merah yang ada stok sekarang. So ada 3 skuter di luar, 1, 2 dan 3. Yang mana satu pilihan hati anda, anda boleh pilih. Okey, datang ke sini dan tengok secara sendiri, tengok secara live, baru anda boleh menilai dia. Okey. Okey, kita juga ada unit second hand skuter, iaitu SIM Jet X. Yang ni berwarna purple. Bagi yang tak tahu sisi, motor ni sisi 150. Yang ini second hand, dah ada di daftar. Yang ini pula berwarna merah. SIM Jet X berwarna merah, mengancam, masih cantik. Dia tidak bercalar, warna masih clear. SIM Jet X ini memang dah terbukti adalah motor yang agak bagus untuk dibawa, kerana ia bersaiz besar, ruang menyimpan juga besar, dan memang modern look. Kalau anda tengok dari depan, memang modern look, tajam, mengancam dan menawan. Okey, so ini adalah SIM Jet X. Dan mereka masih ada stok QA152. Ini yang dicari oleh orang, sebab apa, rupa dia macam cafe racer. Tengok di sini ada satu meter dia masih klasik. Rupa ni pun macam klasik, macam racer. Kalau anda tengok stiker di sini,
line dari tepi motor ini bersisi 152. Anda tengok, memang rupa cafe racer dan klasik sebab menggunakan rim yang menggunakan batang lidi, orang panggil lah rim batang lidi. Okay, so ini ada stok pada bulan ni. Sekarang kita tengok di dalam showroom. Dalam showroom ada banyak lagi motosikal di sini. Motosikal pilihan utama yang terkenal, ini dia SRV250S. Ada stok pada bulan Januari. Kita ada QJ Moto 600cc RC. Okay, saya tukar angle lah, di sini lebih jelas. So ini adalah Benelli TNT 752S, masih ada stok pada bulan ini. Ini pula adalah CF Moto GT 650, didatangi dengan box, dan kita ada Benelli Lancino 500. Sini berwarna hitam, memang menawan. Dan juga kita ada KTNS Cyclone RA2, ini CC 250. So ini adalah stok yang ada di barisan ni. Dan di tengah ni, barisan tengah ni, kita ada Morini Escape ni, benda putih. Bobby 2, ada Lancino warna hijau, Sim Maxim TL500 dan Benelli Imperial. Dan kita ada lagi model-model lain di sana. Okay, SRK 600 warna merah, kita ada QJ Moto 600 RC warna merah hitam, dan kita juga ada SRT 800 di sini. So mana-mana motor yang anda nak cari daripada Enforce, inilah motor yang ada stok pada bulan Januari. Alright, saya bawa kita lihat workshop di Enforce. Very simple, tapi technician, mekanik dia semua pro. Mereka dah biasa buat prepare untuk semua motor Enforce. Sekarang yang dibaiki adalah motor Lancino 500. So service and repair ada di sini, bawa je motor ni untuk customer Enforce.